Halo teman kece, ketemu lagi sama Kananda dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika kelas 7 dengan topik segi 4 dan segi 3, khususnya materi luas dan keliling segi 3. Sudah siap? Langsung aja yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Oke, ada sebuah segi 3 dengan luas 924 cm persegi. Jika diketahui tingginya 56 cm, maka panjang alasnya adalah berapa cm nih? Oke, teman kece harus ingat bahwa rumus luas segitiga adalah L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Di soal sudah diketahui luas segitiga adalah 924 cm dan tinggi segitiga 56 cm. Yang ditanyakan adalah alasnya. Oke, kita masukkan angka-angka tersebut ke rumus luas segitiga. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Luasnya 924 sama dengan setengah dikali alas dikali tingginya 56. Berarti mencari alas sama dengan 924 dikali 2 per 56. Alasnya 33. Jadi alas segitiga ini adalah 33 cm. So, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, 33. Oke teman kece, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kejar Cita. Dan kalau teman kece mau latihan soal-soal lainnya, langsung aja yuk kunjungi website kami di kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.